Halo semuanya, balik lagi di channel Studio. Kemarin kita habis dari Studio Gamplong ya, dari Yogyakarta. Sekarang kita pergi ke Korea. Lebay. Lagi ada di Korea, guys. Ya, tepatnya Korean Wonderland ya. Ya, Korean Wonderland. Lokasinya ada di Depok. Iya, di Depok. Depak Sawangan ya. Di Depak Sawangan. Tapi lokasinya di Bojongsari. Ini katanya ada banyak setting drama Korea gitulah dibikin gitu. Sebenarnya ini lokasi buat foto-foto aja ya. Kalau yang suka ke tempat foto-foto tuh, kalau di Jogja kan ada juga tuh yang ilusi-ilusi mata gitu ya. Nah ini sama kurang lebih gitu. Nanti kita lihat ke dalam ada apa aja. Ada BTS juga tuh tadi tuh di depan. Kita lihat lebih dalam yuk. Drama Korea judulnya ini. Nah, ini gue gak nonton ya guys, gak nonton sih. Jadi kalau di Netflix kita tuh, gue nonton film Jepang, dia nonton film Korea. Jadi kalau yang Korea keren nih yang tahu Nina. Tuh, jadi ini kan filmnya tuh tentang ini baseball gitu, home run gitu. Drama home run ngapain dia? Iya, ini tentang ini nih, baseball-baseballan gitu loh. Tapi bat-nya beneran kayaknya. Ini bener bat-nya, bat asli. Ini asli. Ininya yang bohongan. Nah, ini asli beneran. Gitu guys. Ada banyak set foto lain, kita lihat lagi yuk. Ya. Cek. Asik. Lagunya lagi Lalisa Hanui Tangdang He. Ini atau maksudnya apa deh? Enggak begitu enggak, cuma ini di pantai. Taman, bukan pantai. Ini kan rumput nih, cerita ini di taman-taman gitu. Lagi bobo. Lagi piknik. Piknik, lagi piknik guys. Yuk, ini masih depan nih, masih panjang. Ini depan. Terus ini ada sini. Ini ceritanya lagi apa bahasa lagi musim gugur. Fall. Yeah. Fall kalau bahasa bahasa Inggris ya. Inggrisnya. Oh, ada daun-daunnya juga. Ini ada daun-daunnya. Oh. Gitu. Fall. Fall. Ini yang fall gitu guys, lagi musim gugur. Semoga kita bisa beneran merasakan musim gugur guys. Amin. Gitu. Lanjut. Ini gua gak tahu ini apa. Oh ini lampu-lampu aja. Nih. Lampu-lampu. Follow your dream. Nanti ada di sini ini dramanya yang tahu apa. Ada Hanzi Pyong. Ini apa ini? Ini kalau yang di drama startup yang kemarin sempat hits banget kan si Hanzi Pyong tuh. Sampai baju ini coba berbalik. Nih, sunbox. Sunbox nih. Tuh apa sih? Nama ininya loh, nama buat karantinanya. Ini lagunya enggak bisa dikecilin, apa entar kena copyright videonya nih. Nama tempat karantinanya, nama tempat karantina tuh sunbox gitu. Nah, di sini tuh orang-orang tuh yang pada mau bikin startup nulisin mimpinya di gitu. Di dramanya. Makanya follow your dream gitu. Apa sih? Gapai mimpi kamu gitu kan intinya. Iya. Di sini nih gitu. Nggak muat. Ceritanya kita lagi ada di Seoul. Seoul malam hari. Seoul in the night, ini ceritanya. Night. Kalau di Jepang, ini tuh di Namba ya? Kalau di Osaka. Oh di Osaka. Di Osaka ada ini di Namba. Namba kayak gini kita juga. Kita pernah kesana juga. Kita pernah kesana ke Namba ya, mudah-mudahan 2023 lah ya kita ke Seoul. 2023 ke Seoul. Kalau nggak sekolah di sana, mudah-mudahan ada yang bayarin. Enggak, makanya gini. 2023 kalau enggak liburan ada rezekinya. Kalau enggak ya tujuan sekolah. Riset. Sekolah atau tujuan riset untuk film gitu. Karena kan emang Korea filmnya bagus-bagus banget kan. Ya, lagi naik daun ya industrinya ya. Industri perfilmannya lagi luar biasa. So itu harapannya mudah-mudahan. Nah, itu di depan ada ini nih. Squid Game. Coba kita lihat. Jadi ini Squid Game ya yang lagi Squid Game yang populer di akhir tahun 2021. Ya, betul. Dia drama tentang apa nih? Orang bunuh-bunuhan demi
dipaksa main game ya. Dipaksa main game demi duit, tapi yang kalah itu ya mati gitu loh. Yang kalah itu mati. Kayak kalau di zaman dulu tuh kayak Russian Roulette gitu ya. Enggak ngerti. Oh, enggak tahu. Pokoknya ada deh, kayak gitu. Ini drama yang menang dapat ratusan miliar rupiah lah ya, miliaran won, juta won. Ratusan juta won, tapi kalau kalah ya mati gitu. Kalau kalah ya mati. Namanya Squid Game. Oke. Lagi ngapain nih? Ini lagi ada di kampung halamannya Hong Banjang. Oh, mau mancing ya, mau mancing. Hong Banjang, iya Hong Banjang kan suka mau mancing. Ini drama terakhir yang aku tonton di 2021. Di Netflix. Di Netflix, Hometown Cha-Cha-Cha. Yang itu main masuk sama, di top 10 juga tuh di Netflix ya. Yang main sama yang pakai baju ini. Si Han Ji Pyeong, si Kim Sun Ho yang mirip sama suami aku. Lokasinya di Gongjin. Gongjin tuh nama apa? Nama daerah. Nama kelurahan ya? Iya, nama kelurahan. Kalau gitu. Kita di Kukusan Beji. Ini adanya di Sawangan Bojongsari, tapi kita lagi ada di Gongjin. Ceritanya tentang apa nih? Hometown Cha-Cha-Cha ini. Sebenarnya lebih ke ini sih, kayak apa ya, kebiasaan orang daerah gitu loh, yang hangat. Yang di perairan ya. Iya, yang hangat, yang kalau ada masalah dikit semua tetangganya ngebantu gitu, sama kayak di Plumpung ya. Kayak di Kota Bangsawan. Kayak di Kota Bangsawan gitu. Terus tiba-tiba kedatangan orang kota nih, as a dokter. Akhirnya jatuh cinta lah saya di sana. Terus okay. Ada konflik-konflik dikit lah. Iya. Dan ini set drama kesekian ya yang ada di Korean Wonderland ini. Teman-teman kalau ada yang mau kesini bisa di Depak Sawangan. Di Depak Sawangan. Sampai akhir Januari ya 2022. Cuman sampai akhir Januari aja. Buat orang Depok dan sekitarnya bisa segera merapat. Boleh. Ya. Kalau di Jepang namanya sushi. Bedanya kalau gimbap itu dalamnya isinya sayuran, banyakkan sayurannya. Tapi kalau Jepang tuh kalau sushi roll tuh kayaknya dikit deh yang ada sayurannya. Karena dia Jepang tuh sushinya banyak jenisnya, ada yang roll, ada yang sushi ditempel atasnya. Apa tuh namanya? Enggak tahu lah itu pokoknya. Lupa. Ini namanya bungopang. Ini namanya kue gitu, bentuknya ikan. Dalamnya ada yang isinya ketan, kacang merah, kacang hijau, keju, coklat, es krim. Kalau di Jepang namanya taiyaki. Oh, beda lagi. Beda. Bukan itu, guys. Kalau ini kalau di Korea namanya bungopang. Kemarin saya baru habis buang cetakan ini. Sombong amat. Iya, kayaknya nih biji congklak. Jolipong bahasanya. Terus ada juga sebelah sini, mas kameramen. Ini namanya kimchi. Ah, ini yang terkenal di Korea. Kimchi. Rasanya asam pedes. Kalau di Indonesia dia namanya asinan. Asinan kan asam sama pedes. Sebenarnya orang Korea beda tipis sama orang Jawa Barat, sama orang Bogor. Asinan Bogor sama. Asinan sayur nih. Asinan sayur. Apa lagi? Tteokbokki. Ini namanya tteokbokki. Tteokbokki kalau kita bilangnya di sini apaan ya? Ini yang kancing yang kecil itu. Heeh. Iya kayak sepung, kalau sebelah kerupuk beda. Ini enggak dari kerupuk. Dia kue beras gitu loh. Tepung beras nih. Tapi aku enggak terlalu suka sama ini, sama tteokbokki. Tolong jangan dibully saya, para pecinta Korea, saya memang tidak suka tteokbokki. Ini namanya seaweed crisps, jadi rumput laut yang digoreng. Oh, digoreng? Digoreng lagi. Ada kalau di Jepang namanya nori fried gitu ya, nori fried atau apa gitu deh. Eh bukan, apa sih bahasa Jepangnya tuh kalau goreng? Karage kalau nggak salah, pokoknya apa gitu deh, ini namanya digoreng. Udah itu doang guys, menu makanan kita hari ini. Oke, tadi kita udah muter-muter, sempat foto-foto juga ya. Dengan biaya 35 ribu.
Rabu karena di weekdays. Cukup murah ya. Cukup murah. Ya lumayan. Buat yang mau mampir sekali lagi bisa ke Depak Sawangan sampai akhir bulan ya. Sampai karena kayaknya pas Februari ini ganti wahana nih. Wahana Love. Gak tahu sih. Karena bulan cinta bulan Februari. Ya kata orang-orang ya. Orang-orang. Oke itu aja guys, jangan lupa kalau suka sama video kita di channel ini bisa klik subscribe di sini. Atau video-video lain yang mungkin kalian suka di sebelah sini, di bawah. Jadi see you next time dan ke depan kita bakal bikin konten yang lebih seru lagi tentunya ya. Tungguin aja dan sampai ketemu lagi, dadah.